guys. Korang nampak tu guys. Korang nampak eh? Nampak tak benda tu? Nampak dah guys. Sekarang ni aku nak sebut kedai tu. Kami mahal lagi nasi kau, tapi nasi kau ada ulat. Tengoklah nanti. Kau tengok sini. Nampak ke tak nampak? Ke apa-apa tak nampak? Nampak. Tak apa-apa. Hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang akak harimau ini. Malam-malam dia sudah lapar, ma. So, dia dapatlah makanan dekat kedai mama. RM13. Balik tempat kerja dan makan. Sudah makan separuh dah. Tiba-tiba, banyak ulat kecil-kecil muncul dari teluk masin. Bye. Tuh lama. Akak komen, dia sudah muntah-muntah dan sakit perut cilik-pirik. Lelas, akak bawa makanan dengan muka yang galangnya. Serbu balik kedai mama itu dan sao. Kau nampak ke tak nampak? Ke buat-buat tak nampak? Semua pekerja terus goyang, ma. Dan pulangkan balik duit. Dan akak tinggikan suara sao. Dia tak akan datang lagi kedai mama yang penggotor macam ini. Bagi semua customer dengar. Oh, haiya. Akak viralkan pun tak guna bunyi, ma. Peminat setia kedai mama tetap akan buat tak tahu je. Sebab nasi kandar sedap jika makan sekali dengan ulat protein. Jom kita saksikan video ni. Guys, korang nampak tu guys. Nasi ni aku baru beli. Tengah lapar, nak makan. Korang nampak eh? Nampak tak benda tu? Nampak tak guys? Benda apa tu? Guys, sumpah guys. Nasi ni aku baru beli. Lepas tu dia ada ulat dekat telur masin tu guys. Aku tengah sedap-sedap makan. Aku dah makan separuh dah guys. Aduh hai. Geramnya aku. Sekarang ni aku nak pergi kat kedai tu. Sebab kedai tu tak jauh tempat kerja aku. Aku take away tu kan. Selalunya kan orang ambil video-video macam tu je. Orang tak tahu apa jadi kan. Sekarang ni aku nak sebut kedai tu. Aku nak diorang refund balik duit aku. Korang tengok eh. Aku dah bayar. Bukan main mahal lagi nasi kau, tapi nasi kau ada ulat. Kau tengoklah nanti. Eh? Restoran jenis apa ni ya? Ni kedai ni. Jap. Ni lah kedai ni. Berada dekat Ceras. Damai Perdana Ceras. Ni kedai ni. Jap. Korang tengok. Tunggu lah. Tengok sini. Ini telur masin ada ulat tau dalam dia. Semua dah masuk dekat dalam nasi tu. Semua dah masuk dekat dalam nasi tu. Tadi banyak. Air buka je, dia memang dah ada ulat dah. Dan air dah makan nasi euro separuh. Tengok betul-betul. Tu nampak tak yang bergerak tu dekat sayur tu? Nampak tak? Nampak tak seekor ulat dekat situ, dekat sayur tu? Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Ke apa-apa tak nampak? Aku beli, korang ni kan, aku tak tahulah korang ni masak macam mana. Berniaga macam mana. Dalam telur tadi, dalam telur masin ada ulat. Tengok nampak tak yang situ tengah bergerak? Nampak. Tak apa-apanya. Sorry lah, ambil lain. Aku tak nak apa-apa. Aku nak refund balik duit aku. I bayar ni RM13. Aku nak refund balik duit aku. Boleh. Geram tau. Boleh. Aku dah bayar. Aku dah makan. Ambil kalau aku sakit apa semua. I nak duit I balik. Sorry ya. I tak nak datang sini lagi ya. Pengotor. Makanan pun ada ulat. Korang tengoklah nanti aku viral ke benda ni ya. Geram aku. Siap korang. Ni ya kedai ya. Ni kedai dia. Nampak? Ni kedai dia. Nampak?
Ha. Ni kedai dekat. Suka ah orang buat-buat macam ni ah. Aku geram betul tau, aku tak suka orang buat macam ni ah. Ha, nampak kedai dia. Ha, Alam dekat Damai Perdana Ceras. Ha. Geram. Geram. Aku tak ada main-main rekod-rekod makanan tu ada ular. Lepas tu aku tak tunjuk kedai. Aku tak main-main macam tu eh. Aku memang memang aku semua aku ubah. Ha. Biar semua orang tahu. At least kalau aku seorang kena, orang lain tak kena. Ha. Macam tu lah. Ajar benda macam ni lah. Geram aku. Eh, tak prihatin langsung dengan makanan yang diorang jual. Siap korang eh. Kalau aku pergi kat mana-mana kedai lepas ni, ada lagi benda-benda macam ni, jadi siap korang. Aku geram betul dengan peniaga-peniaga macam ni. Buat ambil tak indah je. Eh, makanan apa yang dah berulat kau jual dekat customer. Kurang ajar. Padan muka dia. Ni kalau aku tunjuk benda ni nanti, ha, tengoklah apa jadi. Aku tak kisah, aku tak peduli. Rengcai sudah marima. Wah, luar stylo lebih lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimiah Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.